kartel daging. Awal Disember lalu, rakyat Malaysia dikejutkan dengan pendedahan media mengenai taktik jahat kartel yang menyeludup daging sejuk beku dari China, Ukraine, Brazil dan Argentina sebelum membungkus semula daging itu dengan logo halal dan menjualnya ke pasaran seluruh Malaysia. Laporan awal mendedahkan kemungkinan daging yang dibawa masuk adalah daripada daging kuda, kanguru dan babi. Namun, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHAP mengesahkan tiada daging seperti yang disebutkan. Isu yang dibangkitkan baru ini mengatakan ada daging kuda, daging kanguru dapatan yang kita buat daripada Jabatan Kimia. Ianya bukan daging kuda dan bukan daging kanguru dan bukan daging babi. Walaupun begitu, apakah sebenarnya yang berlaku terhadap isu yang sangat sensitif ini dan bagaimana agensi yang terlibat boleh terlepas pandang akan prosedur yang ketat ini? Teruskan menonton. Menurut laporan Sinar Harian, hasil risikan Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia, MAKIS, kartel berkenaan dipercayai menyamar sebagai syarikat pembekal daging sejuk beku telah menjadikan gudang berkenaan sebagai lokasi untuk membuat label dan cap palsu yang kemudiannya akan ditampal pada kotak daging yang telah dibungkus semula itu. Aktiviti ini dilaporkan giat dijalankan dalam beberapa tahun sebelum ini. Tindakan ini dilakukan bagi meyakinkan pemborong di sekitar Malaysia bahawa kononnya bekalan daging sejuk beku itu diperoleh daripada negara yang dibenarkan pengimportannya sebelum dipercayai diedarkan ke pasaran tempatan. Operasi yang dilakukan mendapati kartel terbabit mengupah pekerja warga asing bagi melakukan kerja pembungkusan semula dengan mereka diberi kemudahan asrama penginapan di situ. Sebanyak 1,500 tan daging sejuk bernilai RM30 juta telah disita dalam serbuan tersebut. Modus operandi. Modus operandi gudang terbabit adalah dengan mendapatkan stok daging sejuk beku dari luar negara sebelum dikatakan diseludup melalui pelabuhan Pasir Gudang dan pelabuhan Tanjung Pelepas, Johor. Bagi memastikan kegiatan penyeludupan terbabit berjaya, sindikat dipercayai akan menggunakan dokumen palsu termasuklah borang kastam, permit import, sijil halal ataupun resit bayaran. Selain itu, ia bagi mengaburi mata pihak berkuasa dan pada masa yang sama, sindiket turut mengimport daging dari sumber yang sah sebelum dibawa ke gudang terbabit di Senai. Sindiket juga menggunakan cap halal palsu yang ditempah sendiri. Daging-daging terbabit akan diletakkan di satu bahagian khas untuk disimpan dan akan dibuat pembungkusan semula di dalam sebuah bilik yang dilengkapi mesin pemotong. Daging tersebut akan dimasukkan ke dalam kotak sebelum ditampal dengan pelekat serta dicap dan dilabel seakan-akan daging terbabit adalah halal. Daging yang dikatakan halal yang siap dibungkus semula kemudian akan diletakkan di peti. Malah ia juga bercampur dengan susunan daging lain yang memiliki sijil halal yang sah. Walau bagaimanapun, keseluruhan gudang telah pun disita dan dikawal ketat selama 24 jam oleh anggota penguat kuasa dengan dibantu anggota polis Diraja Malaysia PDRM. Setelah beberapa hari iaitu pada 21 Disember 2020, Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM Johor mula masuk campur dengan membuka kertas siasatan berhubung kartel daging ini. Fokus siasatan ialah terhadap isu pemalsuan borang kastam K1 iaitu pengisytiharan barangan import serta amalan rasuah dalam kalangan agensi-agensi terlibat. Dalang. Menurut pihak polis, kegiatan kartel daging import ini didalangi sindiket dalam dan luar negara. Sehingga hari ini, belum ada lagi pendedahan sebenar syarikat ataupun individu yang terlibat secara langsung dengan aktiviti ini. Walaupun begitu, sebuah syarikat pengimport daging beku yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kartel daging haram di Johor akan didakwa di mahkamah pada 31 Disember kerana menggunakan logo halal palsu pada kenderaan. Kenapa ia berlaku? Pertamanya adalah disebabkan permintaan. Dengan adanya faktor fundamental yang kuat dalam mengimport daging, permintaan daging terutamanya dalam negeri sangat kukuh dan terus meningkat. Ia juga disokong dengan kelembapan pengeluaran daging tempatan dalam negara. Ini menyebabkan terdapat sebilangan peniaga dan orang tengah melihat pasaran ini boleh memberikan keuntungan yang sangat lumayan. Keduanya adalah disebabkan struktur industri kita sendiri. Walaupun kita mampu menghasilkan dan mengeluarkan daging yang segar, halal serta berkualiti tinggi, namun, kos yang diperlukan juga adalah sangat tinggi. Ini menyebabkan Malaysia terpaksa mengimport daging secara berterusan. Seterusnya, ketiga, iaitu jurang harga dan lokasi. Apabila terdapat jurang harga dan lokasi, secara langsung ia menggalakkan aktiviti aliran daripada kawasan yang murah kepada kawasan yang lebih mahal. Sebagai contoh, kita sering mendengar penyeludupan barangan di sempadan seperti beras dan tilam kerana ia lebih murah berbanding di Malaysia. Jadi, konsep ini adalah hampir sama seperti kes kemasukan daging ke Malaysia. Seperti yang diketahui,
Untuk mendapatkan persijilan kualiti, standard dan halal merupakan proses yang melibatkan kos yang tinggi bagi peniaga, ditambah lagi dengan masa dan masalah birokrasi. Perkara ini biasanya menjadi masalah kepada peniaga. Jadi, jika proses ini dapat dielakkan atau dilangkau, ia akan dapat memberikan keuntungan yang lebih. Maka terjadilah usaha untuk merasuah pegawai berkaitan dalam mempercepatkan proses untuk mengaut untung yang lebih. Pegawai yang terlibat dikatakan menerima pelbagai jenis habuan termasuk wang dan seks bagi membolehkan kartel tersebut beroperasi mengimport daging-daging tersebut. Apa yang perlu dilakukan? Siasatan dan kajian mendalam harus dilakukan ke atas semua prosedur yang ada, termasuklah individu yang membuka ruang kesilapan dalam sistem rantaian ini sehingga berlaku penyelewengan. Di samping itu, kita perlu mempertingkatkan pengeluaran daging tempatan melalui R&D yang lebih berkesan supaya ia dapat mengurangkan kebergantungan kita terhadap daging import. Selain itu, kita juga perlu menguatkan koperasi atau komuniti ternakan. Sudah pasti, jika dalam skop yang kecil agak susah untuk dikomersialkan secara besar-besaran. Walaupun kita mempunyai koperasi lembu yang berjaya, namun angkanya adalah sedikit. Tidak lama dahulu, kita mempunyai model perniagaan lembu yang sangat baik, iaitu NFC atau National Feedlot Center, tetapi objektifnya gagal disempurnakan kerana beberapa faktor. Kadar kebertanggungan import. Menurut laporan suku tahunan ketiga 2019 oleh Bank Negara Malaysia, import makanan dan kadar pertukaran, Malaysia kekal sebagai pengimport makanan dengan sekurang-kurangnya 1/4 daripada jumlah keseluruhan bekalan makanan, iaitu 24% diimport. Ini bermakna Malaysia masih lagi tidak mencapai tahap keberdikarian dalam bekalan makanan. Jumlah import makanan pada 2018 bernilai RM54 bilion berbanding 2013 yang berjumlah RM43 bilion, mencerminkan peningkatan kadar pertumbuhan tahunan sebanyak 5% sepanjang 5 tahun. Jika kita melihat lebih mendalam lagi, kita sangat bergantung kepada bahan ternakan import dengan sangat tinggi, iaitu 88.8% bagi daging kambing atau berbiri dan 76.4% bagi daging lembu dan kerbau. Untuk daging lembu dan kambing sahaja, Malaysia telah mengimport lebih daripada 1.2 bilion atau lebih 64 ribu tan dari Januari hingga April 2020. Sumber import utama bagi daging kambing adalah Australia, manakala daging lembu daripada negara India. Kesimpulannya, agensi berkaitan perlu bertindak dengan lebih pantas dan bijak supaya perkara ini tidak berulang serta terjadi kepada produk lain. Yang pasti, sindiket ini juga telah mencetuskan ketidakpuasan hati dan mengancam ketenteraman dalam negara akibat perbuatan pihak yang tidak bertanggungjawab menjejaskan imej negara sebagai hub halal serta memberi kesan besar kepada sektor ekonomi negara. Tindakan dan hukuman yang keras perlu dilakukan kerana mereka telah pun mencetuskan kegusaran rakyat Malaysia dan menyentuh sensitiviti agama Islam. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.